sebagai tukang palawija. Palawija ya? Iya, tanaman. Berasal dari Indramayu, sebelumnya Bapak kerjaannya? Ya begini terus dari umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun iya, sampai 55. Untuk tempat tinggal sendiri apakah sudah lama di sini atau? Oh, enggak sih. Cuman ini pun buat sementara doang. Totalnya, selain di Sepatan ya, dulu kan saya di Bayur juga. Ini itu dari 2014. Sampai sekarang. Pengalaman aja. Nah, saya udah 10 tahun. 10 tahun? Iya. Padi sama ini aja, sama sayur. Padi sama sayuran ya? Sayurannya macam-macam. Iya. Ada buah timun, ada kacang, gitu, oyong, pare, paria. Kayak kangkung, bayam, caisim. Jadi saya kalau lagi nanam caisim semua. Ntar kalau ganti bayam semua, itu saya. Pupuk yang Bapak gunakan itu pupuk NPK. NPK. Iya. Terus CA. Terus ada lagi Pak. Poska. Poska. Iya. Itu Bapak beli pupuknya itu pupuk subsidi atau pupuk non subsidi? Kurang jelas ya. Kalau subsidi itu kan biasanya ada bantuan dari pemerintah. Oh, enggak ada itu. Oh, enggak ada. Bapak beli di kios. Kios yang di sebelah mana, Pak? Sepatan. Oh, di Sepatan. Ini termasuknya subsidi pemerintah ya, yang cuma memang kualitasnya lain nih sama yang non subsidi. Kalau yang subsidi pemerintah yaitu yang sering saya pakai nih urea ya. Itu per kilonya 3.000. Tapi kalau yang non subsidi itu 7.000. Dari kualitas jelasin, Pak. Dari kualitas jauh bagusan non subsidi. Saya pupuk urea subsidi kadang-kadang urea itu biasa. Nah, untuk perbedaannya, Pak, ada nggak perbedaan dari segi kualitas sayuran ketika Bapak pakai yang subsidi dan pakai yang non subsidi? Ada, ada. Kan apa kadang yang hijaunya itu cepet, itu kalau yang itu yang subsidi itu. Yang pakai subsidi. Iya. Misalnya yang pakai urea biasa itu 5 hari udah belum hijau, kalau pakai itu udah daunnya udah. Kalau yang pakai non subsidi kelihatan langsung hijau lemes. Bagus ya, bagus ya. Ada kendalanya, yaitu terutama urea, terus bibit. Kalau urea kadang-kadang kalau lagi kosong nih memang nggak ada. Saya juga heran. Terpaksa beli yang non subsidi. Terpaksa kita dengan, beli non subsidi. Iya, harga yang lebih tinggi, ya, lebih dua kali lipat ya, lah. Terus dari segi lainnya pas selain pupuk. Selain pupuk, dari kendala bibit tadi. Bibit ya. Bibitnya mahal. Ini kayak sekarang ini nih bibit lagi melonjak tinggi ini. Itu ya, Bapak beli dari mana? Saya beli dari toko-toko bibit. Toko bibit yang ada di Sepatan sini aja saya. Selain bibit, Pak, tadi udah pupuk, bibit. Air, ya. Ini kendala. Apalagi kalau lagi kemarau seperti ini nih, bulan Agustus ini. Ini sangat sulit bergantian ini air. Ya, jadi dapatnya dari apa, ngebor atau bagaimana? Ngebor ya udah, terus cuma hasil airnya karena memang kemarau ya, jadi berkurang benar jauh, jadi biayanya tinggi. Kan kita nyedotnya pakai premium atau petalit. Karena malu, ya ini serubuk juga pan dapatnya penghutang, Bos. Jadi ngambil dulu, nah setelah palawija panen, bayar. Jadi metik dari lubang ke lubang. Iya, gitu. Metik 3 kali 4 kali sekitarnya udah lunas bagi anterin begitu. Jadi ngutang enggak secara utang. Ke tukang Sepatan, tukang serubuk itu si Dudung. Haji Dudung.
Saya biasanya tiap harinya dua baris ini. Dua baris? Iya. Satu barisnya ini kira-kira kalau panen dapatnya berapa banyak? Sekitar kalau satu barisnya itu bahasa 500 ikat, kadang-kadang 400. Kalau 2 ton berapa? 2 tonan ya? 2 ton. Satu kali panen itu ya 2 ton. Berapa banyak volumenya? Beratnya gitu yang dihasilkan dari panen itu? Selama ini karena memang nggak dihitung berat ya, ikatan gitu ya, ikatan, jadi terikat. Hasil padi dan sayuran sangat memuaskan, namun belum bisa menghasilkan tanah organik. Tapi yang saya sayangkan, sekarang lahan sudah semakin sempit karena banyak lahan yang alih fungsi menjadi perumahan. Ya, untuk kualitas di hasil tani di wilayah Sepatan itu memuaskan. Ya, ada beberapa yang harus diperbaiki. Yang pertama, lahan pertanian yang semakin menyempit dialih fungsikan menjadi perumahan. Yang kedua, pendistribusian kepada pedagang semakin sedikit. Kualitas tani yang ada di Sepatan sih cukup baik ya, cukup baik dan bagus, mampu bersaing secara lokal maupun nasional sebenarnya. Kalau ada sumbangan dari pemerintah mending bantuan walaupun utang apa gitu. Ya, jenis apa gitu? Ya dari dalam jenis itu tuh serbuk, obat. Ya, obat buat membasmi hama ya. Iya. Kalau ada bantuan mending bos. Saluran air, irigasi bisa diperlancar gitu ya. Bagaimana caranya diperlancar sehingga air bersih kan bisa masuk. Mungkin kalau pama agak sulit deh. Iya. Mungkin ya. Barangkali biayanya gitu ya. Dari pupuk bagaimana harapannya gitu? Kalau pupuk ya minta dipermudah dan ya itu tadi subsidi. Bagi saya malah utamalah pupuk itu karena memang ketergantungan pupuk sekarang ini. Bibit pupuk ini dipermudah terus biar disubsidi. Mungkin hukum ekonomi kali, kalau barang banyak, anjlok, kan ya. Gitu lah ya. Barang sedikit, naik kan harganya. Ya. Ya itu saya seperti itu, jadi nggak bisa stabil. Sebagai saya orang petani, kalau bisa mudah-mudahan saya kan di sini wilayah numpang, tanah numpang ibaratnya mas ya. Ya harapan saya selanjutnya, saya tenang-tenang aja, jangan sampai diganggu-ganggu orang gitu. Dan harapan pedagang di Sepatan, saya ingin pedagang ditempatkan di tempat yang aman dan nyaman sehingga saya sebagai pedagang bisa aman dan nyaman. Alokasi pasar ditata dengan rapi agar pedagang pun nyaman dan aman. Agar lebih diperhatikan kualitas dari taninya tersebut. Dan untuk para pedagangnya pun juga agar lebih menjaga kehigienisan dari sayuran-sayurannya agar masyarakat yang menerimanya pun senang. Dan untuk pemerintah daerah, harapan saya agar lebih diperhatikan lagi para petani-petani yang ada di Kecamatan Sepatan maupun yang ada di Indonesia. Thank you.
pertanian. Harapan kami sebagai penyuluh pertanian, mari khususnya untuk warga Sepatan, mari budayakan gemar makan sayuran dan manfaatkanlah lahan pekarangan sebagai warung hidup. Ingat, ingin sehat, konsumsi sayuran, oke? Okay?